Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel di Olvin Sadewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa adanya tapi banyak diskonnya. Let's go! Nah, pada video kali ini kita nggak akan nge-review mobil, tapi yang saya mau kasih tahu, semenjak saya kerja di otomotif khususnya di mobil Suzuki, setiap tahun menjelang lebaran itu permintaan mobil itu selalu naik. Apalagi di tahun ini bertepatan dengan masih adanya subsidi PPNBM 50% untuk mobil Suzuki dengan pengurangan harga kurang lebih sekitar 35 juta untuk Suzuki XL7. Nah, yang saya takutkan, kalau teman-teman nggak memahami regulasi ini, nanti pada saat teman-teman mau pakai mobilnya di hari raya lebaran, ternyata mobilnya belum siap pesta. Entah mobilnya belum dikirimkan, ataupun sudah dikirim namun STNK-nya belum jadi. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk mobil siap pesta pada saat hari lebaran? Kapan waktunya yang paling tepat untuk pemesanannya? Dan menurut saya, waktunya pemesanannya paling tepat adalah di awal bulan Maret. Kenapa di awal bulan Maret? Nanti akan kita kupas prosesnya pembelian mobil itu seperti apa sih, dan proses pembelian cash seperti apa, dan proses pembelian kredit itu seperti apa, sampai dengan kenapa harus beli bulan di awal bulan Maret agar mobil siap pesta pada saat lebaran nanti. Itu bakal kita bahas semua. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel ini, sebelumnya perkenalkan diri bahwa saya Diwalvin Sadewa, saya marketing otomotif mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian mobil Suzukinya selagi masih wilayah Jabodetabek, Karawang, hingga Serang. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara di-subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzukinya. Inilah dia, kenapa alasan harus membeli mobil di awal Maret agar mobil pada saat lebaran sudah siap pesta. Yang pertama, kita jelaskan kalau misalkan proses pembelian cash dulu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman pembelian cashnya, kalau kalian pesan masih di akhir, bukan di akhir ya, di pertengahan Maret mungkin masih keburu proses STNK-nya. Karena proses pembelian cash kan seperti ini. Yang pertama, kalian buat SPK, bikin surat pemesanan dengan saya, kasih data KTP, dan juga uang tanda jadi minimal 1 juta, maksimal 5 juta. Habis itu, saya carikan nomor rangka, nomor mesin mobil yang kalian inginkan. Setelah saya kasih nomor rangka, nomor mesin yang mobil yang kalian inginkan, kalian bisa melakukan pelunasan tuh. Nah, setelah kalian melakukan pelunasan, baru jalan faktur dan jalan STNK. Berapa lama proses STNK dan fakturnya? Kalau mobil CKD, kayak XL7, R3, pickup, itu kurang lebih sekitar 14-21 hari kerja normalnya ya. Kalau misalkan nggak ada kendala. Nah, jadi kalau misalkan kalian pesan di akhir Maret, bukan di akhir ya, di pertengahan Maret, sekitar tanggal 15, mungkin STNK itu sudah jadi di pertengahan bulan puasa. Kurang lebih sekitar tanggal 10 April mungkin sudah jadi untuk STNK-nya. Jadi aman mobil dipakai untuk lebaran. Yang perlu kalian tahu, menjelang lebaran itu biasanya Samsat tutupnya kurang lebih sekitar seminggu sebelum lebaran lah ya. Berarti kalau misalkan kita ngacu lebarannya tanggal 2 Mei, mungkin Samsat tutup sekitar tanggal 20 atau 25 Samsat sudah tutup. Nah, itu kalau misalkan pembelian cash. Nah, kalau pembelian kredit, itu saya sarankan wajib pemesanan di awal Maret. Kalau misalkan mobilnya ingin dipakai pesta di saat lebaran 2022 ini atau tanggal 2 Mei 2022. Karena kenapa? Prosesnya kan seperti ini. Kalian melakukan pemesanan kendaraan, SPK. Habis itu, kalau misalkan kredit kan kalian kasih data ke saya KTP, KK, dan NPWP, saya masukin ke leasing untuk dicek slik. Cek slik itu adalah sistem layanan informasi keuangan di mana dicek histori kalian melakukan kreditnya.
kalau misalkan histori kalian lolos dalam SLIK itu, baru masuk ke proses survei. Nah, berapa lama proses SLIK-nya? Proses SLIK itu paling cepat 1 hari, paling telat 3 hari keluar cek SLIK-nya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, kalian pesan tanggal 1 bulan Maret, berarti kurang lebih sekitar tanggal 4 maksimal, karena tanggal 3 Maret itu masuknya libur ya, hari libur, saya juga kurang tahu, lupa hari libur apa tanggal 3 Maret itu. Jadi kurang lebih kalau misalkan kalian pesan tanggal 1, maksimal tanggal 4 keluar hasil SLIK-nya. Nah, keluar hasil SLIK, baru kita proses survei. Nah, habis itu kan biasanya janjian dulu tuh survei. Misalkan keluar tanggal 4, kalian janjian survei sekitar tanggal 5 atau tanggal 6. Tanggal 5, tanggal 6 kalian proses janjian survei. Setelah survei, kalian berapa lama bisa ngumpulin berkas-berkas yang diperlukan untuk proses kreditnya? Kalau misalkan emang di surveinya itu tanggal 5 atau tanggal 6 langsung keluar, langsung kalian lengkapin proses kreditnya, apa data-data aplikasi yang diperlukan untuk proses kreditnya, berarti kan setelah itu besoknya naik proses kredit. Nah, proses kredit itu berapa lama? Setelah data lengkap, kurang lebih sekitar 3 hari, maksimal kurang lebih sekitar 1 minggu. Berarti kalau misalkan tanggal, anggaplah data lengkap itu tanggal 8, kurang lebih kita tambahkan 7 hari. Kurang lebih sekitar tanggal 15, kalian baru beres untuk proses kreditnya. Paling cepat tanggal 12 lah. Anggap kita ambil paling lamanya tanggal 15, kalian beres proses kreditnya. Setelah beres proses kreditnya, habis itu kalian baru bayar tuh total DP-nya. Setelah kalian bayar total DP, barulah proses STNK itu berjalan. Berarti kurang lebih kan sekitar tanggal 15 juga proses STNK-nya jalan ya. Proses STNK jalan tanggal 15, proses STNK dijalankan kurang lebih sekitar 14-21 hari kerja. Ingat, hari kerja, di mana Sabtu, Minggu, dan tanggal merah tidak dihitung. Nah, kurang lebih itu kan sekitar jadinya sekitar 3 mingguan. Ya, sekitar tanggal 10 baru jadi tuh STNK-nya. Nah, bayangkan kalau kalian pesannya di akhir Maret atau nggak kalian pesannya di pertengahan Maret, yang pertama pasti kita kejar-kejaran dengan proses subsidi PPNBM-nya. Yang kedua, nanti di akhir juga pasti kejar-kejaran untuk proses STNK-nya, keburu atau enggak. Jadi, awal Maret adalah waktu yang paling pas untuk kalian pesan mobil agar mobil itu bisa siap pesta pada saat hari raya Lebaran nanti. Dan apa aja yang masih kalian pertimbangkan, segera diskusikan ke saya Dio Alvin Sadewa, saya marketing otomotif mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian mobilnya selagi masih berplat B, F, dan A, dan T. Nah, didiskusikan aja kira-kira kalian kendalanya di mana. Apakah kendalanya itu uang yang masih nunggu? Kalau misalkan emang ternyata uang DP-nya yang masih nunggu di pertengahan bulan Maret, ya nggak apa-apa, diproses aja di awal Maret. Atau juga kan proses kredit kan makan waktu juga. Jadi nanti ketika uang DP kalian siap, PO dari leasing, persetujuan dari leasingnya juga sudah ada. Jangan sampai nanti di pertengahan Maret kalian nungguin uang DP-nya sudah siap, terus baru proses kredit. Itu kan bisa berakhirnya, baru selesainya sekitar di akhir Maret ya. Kalau misalkan sudah proses di akhir Maret baru selesai, ya kita, saya sih nggak nakut-nakutin, tapi takutnya unit yang kalian mau pesan itu nggak ada. Unit yang kalian pesan itu nggak ready. Kalau misalkan masuknya ready-nya baru di unitnya di bulan April, dengan pasti harus mengikuti regulasi harga di bulan April itu. Walaupun PO kalian udah jadi. Jadi harus direvisi lagi PO-nya dan otomatis mengalami kenaikan harga. Terus jadi nanti STNK-nya juga buru-buru banget karena ngejar libur Lebaran itu. Dan itu nggak enak banget deh prosesnya. Nanti takutnya kita jadi salah miskomunikasi. Pasti yang saya takutkan adalah teman-teman nggak dapat mobil siap pesta Lebaran. Saya juga jadi ngerasa nggak enak. Pelayanan saya kurang maksimal ke teman-teman semua yang melakukan pembelian mobil ke saya gitu. Jadi waktu yang paling pas untuk pembelian mobil yang dipakai, yang ingin dipakai pada saat hari raya Lebaran 2022 adalah awal Maret. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi ke nomor telepon di bawah ini untuk pemesanan mobil Suzuki-nya. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan,
segera WhatsApp aja ke nomor telepon yang di bawah ini ataupun yang ada di deskripsi. Saya Dio, saya siap ngebantu pelayanan mobil Suzuki-nya selagi wilayah Jabodetabek. Mungkin itu aja penjelasannya untuk proses mobil yang ingin dipakai di hari raya lebaran tahun ini. Sampai jumpa di video-video mobil Suzuki lainnya. See you!